Monster. Monster net. Aduh, monster bos net. Bukan anuk net. Ku. Bosku, awas net. Bukatan Melayu ku. Shot ya bos, ikan 9 wadon gede, gede kayak kono ku. Masih dipegang sama Mas Junet kepalanya. Takutnya dia lari. 9 baru ngelanang apa wadon net? Ya. Pejantan bos. Oh, pejantan berarti lanangan lah ya. Hari betina wadon, hari pejantan lanangan. Awas net, buat Pak, like, subscribe di channel Kader. Siang ini kita rencana mau mencari ikan 9 bersama artis yang tidak asing lagi, Mang Junet Kok Brut. Cotoman dibuka. Apa? Cotoman, Pak. Oh, kita bersama Mang Junet Kok Brut. Dia rencana siang kie, bos. Arep luruh iwak 9. Si ngumpet ning leng-leng ke lokasinya Tambak Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Oke bos, kita sekarang bentar lagi mau turun ke embang-embang yang hancur, mau mencari ikan 9, tapi sebelumnya kita ngerokokan dulu sambil ngaso bos. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Wis mudun bos, lagi siap-siap luruh iwak 9. Mang Junet wis mudun menyusuri sungai mencari lubang ikan 9. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil bagus. Minta doanya bos. Ini cuaca di sini mendung, ada suara petir. Cuma di sini belum ada hujan, bos.
mana Net? Oh, Mas Junet dapat ikan sembilang. Coba lihat, apa ikan sembilangnya, Bos? Nggak mendur Net. Cek, monster, monster Net. Aduh, monster Bos Net, bukan anuk Net. Oh, Bosku, awas Net. Bukatan Melayu ku, shot ya Bos. Ikan sembilang wadon gitu, gede kayak kono ku. Masih dipegang sama Mas Junet kepalanya, takutnya dia lari. Ikan sembilangnya Bos. Ngkoruk diwadai mene katakona Net, kayak ngapa. Pokoknya gede, kepalanya besar Bos. Awas Net, hati-hati Net. Kepet. Oke, ya. Baru barongan ini Bos. Oh, sembilang apa? Barongan. Sembilang barongan ya. Awas Net, tadi kepet-kepet kan dekat tuh jelas Net, menung baik. Sembilang barongan Bos. Sembilang barongan lanang apa waduh Net? Ya, pejantan Bos. Oh, pejantan berarti lanangan lah ya. Hari betina wadon, hari pejantan lanangan. Awas Net, badai pokatan anuk Melayu. Itu diprediksi berapa on Net? Ya, kurang lebih 1 kilo. Oh, kurang lebih 1 kilo ya satu ekor. Ada perempuannya enggak Net di dalamnya? Tahu. Enggak tahu. Ya barangkali satu lubang isinya. Duh, awas Net. Aja khawatir sih Net. Sing truk kena si citing-citing ba, pawang iwak sim bilang je. Penang kebokane iwak. Misal panik. Alhamdulillah Mas Junet baru dapat ikan sembilang pertama atau satu ikan sembilang baru dapat satu, cuman ikan sembilang monster itu bobotnya kata Mas Jun kurang lebih 1 kilo yang satunya tuh. Oleh iwak sembilang ke lubang yang kedua ada ikan sembilang, yang perasaan kepriwe? Itu tanahnya sangat atos, yang dinamakan tanah lempung atau lemah lempung Bos. Cuma tanahnya keras ya yang ke dalamnya tuh. Bahkan itu lubangnya itu sangat dalam, jadi ngos-ngosan begitu Bos. Iya. Terus ke perasaannya seneng apa gembira apa kepriwe apa sedih? Ya pokoknya sih sungguh banyak terima kasih alias bersyukur alhamdulillah begitu Bos. Walaupun baru pertama mendapatkan satu ekor ya beli Net. Bos, saya lanjutin sana sampai ke pucuk atau ke bongkot kali ini. Oke, siap. Selatan ini Bos. Oke, siap. Untuk nah, barangkali ada lagi. Iya, mudah-mudahan ada Net. Nah itu Mas Junet tadi mendapatkan satu ekor ikan sembilang, bersyukur bisa memperoleh ikan sembilang. Nah itu Mas Junet lagi mencari lubang lagi ke arah selatan sampai mentok. Ini lokasinya sungai Bos. Sungai untuk keluar masuknya air dari laut menuju ke tambak, cuman tambaknya pada hancur. Tuh Junetnya sudah hampir nyampe di ujung paling selatan. Kayaknya habis ini kita pulang Bos, soalnya sudah sore waktunya, udah asar, sholat asar. Itu udah kedengaran suara azan di musola. Ya perkiraan Junet ini mau pulang. Dapat satu Bos, tapi ya lumayan lah, terimbang gak dapat sama sekali Net. Oke, berarti balik ya Net? Ya wis lah, pulang aja. Iya, soalnya sore Net ya. Balik gak wis? Ya wis, cekan juga nih Net. Net mentas mau ya. Mentas sih ngendi apa merobos mana nih jembatan. Bukatan tengah-tengah jembatan ala leng. Junet sudah bersih-bersih Bos. Kita rencana mau pulang. Jadi petualangan Junet pada siang ini kita sampai di sini. Junet mencari ikan sembilangnya hanya bisa memperoleh 1 ekor, cuman ukurannya lumayan besar Bos. Dapat ikan sembilang yang jenis-jenis barongan, sembilang barongan. Kan mukanya ngendi Net, jembatan apa nih ngendi?
Ini pakai net lah. Ngelak. Ya pribek ya, rencana pribek akan balik ya, wis terpaksa balik. Waktunya sudah sore bos. Jadi apa yang dicari? Ludreg. Habis di cariin sama orang kebanyakan. Jelasnya saya itu terlambat bos. Dari ujung kali ini nyampe ke sini nih, ke pangkalnya nggak ada sembilang sama sekali bos. Jadi pokoknya begini saja bos. Lain waktu dukung ya, pantang terus yaitu Pajar Zuber. Oke coy, oke bosku. Wassalam dariku Wong Jun. Ok brut. Wah. Waktu bilangnya bos. Oh iya bu. Mantap bos, sayang dapatnya kur satu bos, tapi ya alhamdulillah saya diberi satu. Oke bos, jadi kita sampai di sini bos. Kita rencana mau pulang bos, karena Mas Jun tadi mencari ikan sembilang dari ujung utara sampai ke ujung selatan, mencarinya di sungai-sungai itu, hanya bisa memperoleh satu ekor ikan sembilang. Sampai ke sini, dari utara sampai ke sini nggak menemukan ikan sembilang lagi, makanya ini Mas Jun rencana mau pulang. Jadi kita sampai di sini bos. Oke bos, bye bye, kita mau pulang bos. Motornya mogok bos, disela orang nyala-nyala bos. Aduh. Oke bos ya, kita mau pulang bos, bye bye.